selamat dan sukses kepada Jawa Selatan Kudus yang hari ini merayakan hari jadinya yang ke-19. Momen ini juga menandai bahwa kita semua ternyata bisa menjalankan digitalisasi media berbarengan dengan konvensionalitas media dalam bentuk surat kabar seperti Jawa Pos Radar Kudus yang kita kenali selama ini. Hal-hal yang sifatnya sekilas, cepat viral dan juga cepat hilang, harus ada penyeimbang dalam bentuk produk jurnalistik yang digarap dengan etik, norma, dan aturan serius agar masyarakat kita terjaga keberlangsungan literasi edukatif, demokrasi, dan juga kontrol sosialnya. Kita tidak boleh terjebak dalam keabsolutan yang sifatnya sepihak. Maka itu 19 tahun adalah ujian yang tidak ringan bagi media tradisional, dan hari ini dibuktikan oleh seluruh tim Radar Kudus bahwa kita semua bisa beradaptasi dalam segala perubahan zaman itu. Dengan segenap respek, saya mengucapkan penghargaan dan selamat dan sukses yang setinggi-tingginya kepada Jawa Pos Radar Kudus. Maju terus seluruh tim Jawa Pos Radar Kudus.